Oke, selamat malam Masku. Kali ini kita akan edukasi hal yang terbaru lagi. Setelah kemarin viral bengkel yang melakukan rebound atau downsize dengan masang stopper karet sendal seperti itu, kali ini ada kirian abal-abal. Ini dia, pulley untuk Yamaha NMAX ataupun Yamaha Aerox yang abal-abal. Jadi konsumennya ini Masku bisa lihat, ini sudah dibubut, siripnya habis. Ini juga dikerok ya, kayak gitu. Tapi ini adalah pulley abal-abal. Ini ya, saya kasih warna foto seperti ini. Warna video seperti ini. Masku bisa lihat, ini asli atau KW? Jawabannya adalah KW. Jadi kalau warang-warang KW seperti ini, akan pulleynya akan mengkilap seperti ini. Jadi pulley ini adalah pulley KW yang berkedok asli 2DP tapi palsu. Konsumennya beli baru pakai 3 hari dan ngeluh. Dia tuh DM aku, "Bang, aku baru ganti pulley tapi ada suara kretek-kretek gitu, kayak pas jalan, tapi jarang, kadang-kadang bang." Dan saya bilang, "Ya saya harus analisa, bawa aja ke bengkel kita analisa." Terus kemarin dia datang, terus kita cek, wah tapi karena sorean, saya bilang hari ini aja. Pas hari ini kita cek, ternyata saya sudah temukan, pas awal sebelum buka saya sudah bilang, ini pulley kamu bukan masalah, pulley KW. Ban setelah kita lepas, ini teman-teman bisa lihat gigi surinya langsung hancur. Ya, dan menyebabkan pulley kipasnya ini akan slip, jadi kayak lag gitu ya. Dan teman-teman bisa pastikan ya, ya buang-buang duit lah, kurang lebih 300 ribu kayak gini abal-abal. Dan saya tanya nih, mau dibawa pulang atau mau jadi ke konten? Konten aja bang, biar kasih, biar semuanya tahu. Ini jadi jangan gitu ya Masku ya, jangan denger yang katanya murah, katanya bisa bubar, ataupun katanya gitu ya. Kita jual pulley maker dari 2020 dan alhamdulillah aman-aman aja, dan tentu saja berkualitas. Kita jamin semua presisi dan tentunya basicnya original. Ini palsu tapi KW. Kelemahan produk yang berkedok original itu adalah daya tahannya sangat buruk, 3 hari dipakai seperti ini dan ujung-ujungnya aspruknya ya, aspruknya itu jadi rusak. Kalian mau mengorbankan motor kalian dengan hal-hal seperti itu? Jangan. Dan teman-teman bisa pastikan ya, ya buang-buang duit lah, kurang lebih 300 ribu kayak gini abal-abal. Dan saya tanya nih, mau dibawa pulang atau mau jadi ke konten? Konten aja bang, biar kasih, biar semuanya tahu. Ini jadi jangan gitu ya Masku ya, jangan denger yang katanya murah, katanya bisa bubar, ataupun katanya gitu ya. Kita jual pulley maker dari 2020 dan alhamdulillah aman-aman aja, dan tentu saja berkualitas. Kita jamin semua presisi dan tentunya basicnya original. Ini palsu tapi KW. Kelemahan produk yang berkedok original itu adalah daya tahannya sangat buruk, 3 hari dipakai seperti ini dan ujung-ujungnya aspruknya itu jadi rusak. Kalian mau mengorbankan motor kalian dengan hal-hal seperti itu? Jangan. Nah, jadi pelajaran yang bisa didapat tadi saya tanya apa? Jangan dengar katanya, jangan dengar murahnya, jangan dengar ya ke racing-racingan, gak usah. Pulley ini 300 ribu kita buang. Oh ya, pulley KW itu kalau dilempar seperti ini bunyinya, nyaring banget. Jadi jangan sampai teman-teman regional harga murah, kualitas yang abal-abal, dan ujung-ujungnya merugikan Masku ya, baik dari segi waktu, kenyamanan, dan uang. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen ganti pulley, ya kita jual pulley Domaker sudah dari tahun 2020, trusted, dan tentu saja kita jual kualitas. Ready stock untuk NMAX, Aerox, Vario, PCX, Mario 160 on process. Nanti teman-teman silakan cobain aja. Oke? Jangan denger katanya,